Ingin pengetahuan berita? Lihat rakyat mereka, news.com. Sajikan berita, bukan hoax. Kami Bung Bambang Santoso, TPRM News, menyiarkan. Warga Kang Keranti RT 009 RW 011 Kemandoran 8 Kelurahan Krokol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan melaksanakan kerja bakti perbaikan sarana saluran air secara swadaya masyarakat pada Minggu 18 Juli 2020. Meski telah beberapa kali mengajukan perbaikan sarana saluran air melalui anggaran musyawarah perencanaan pembangunan atau musrembang, belum juga mendapatkan tanggapan. Namun kondisi ini tak membuat pengurus RT 009 RW 011 Krokol Utara mengendurkan semangat untuk terus memajukan wilayahnya. Terbukti warga di kawasan itu secara kompak bahu-membahu hingga sukses menyelesaikan perbaikan saluran air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, saudara-saudara dan sekalian yang berbahagia, puji syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah SWT yang pada kesempatan sore hari ini kita telah sama-sama mendapatkan ridho dari Allah SWT. Amin. Dan mudah-mudahan kita semuanya dipanjangkan umur, diberikan rezeki kita, dan kita berdampingan hidup bersama di warga RT 09 RW 011. Nah, pada saat ini masing-masing keluarga RT 09 mempunyai ya kegiatan atau gagasan untuk melakukan kerja bakti sosial itu di Jalan Gang Keranti ya RT 09 RW 011. Itu yang pertama itu adalah kerja bakti dalam rangka menutup got. Ini adalah kreatif daripada warga RT setempat yang bisa melakukan kegiatan ini, mudah-mudahan untuk menjadi percontohan kepada apa RT-RT yang lainnya, dan mudah-mudahan juga kita bukan hanya sampai sini saja, sampai got yang semuanya ada di RT 9 ini bisa tertutup. Amin. Nah, oleh karena itu kepada warga semua kami himbau, kalau misalnya ada kerja bakti, siap kita laksanakan. Ya. Jangan sampai ada kerja bakti, jangan ada diabaikan saja dan hanya dilihat, ditonton. Ya, mudah-mudahan nih saya himbau kepada warga RT 09, jangan sampai ada kerja bakti ketika nonton. Nah, dalam hal ini mudah-mudahan ini semuanya jangan hanya sampai sini aja ya. Barangkali ada warga RT 09 yang berkelebihan rezeki untuk menyumbangkan untuk menutup got yang ada di RT 09 ini. Amin. Saya kira itu ya, mudah-mudahan nih kepada warga RT 09 yang ada kelebihan rezeki, ayo kita ramai-ramai kita gotong ya untuk ya menutupi got kita yang ada di sini, jangan sampai kita terkena penyakit yang namanya DBD. Ya. Yang kedua COVID-19. Ya, mudah-mudahan nih semuanya Allah angkat nih penyakit kita semuanya nih. Amin. Ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dan tokohnya yang pertama nama RT 09 yaitu Bapak Haji Lili Abidin, dan yang kedua dari tokoh masyarakat yang pertama sama saya sendiri Haji Abdul Aris, pendukung semuanya program RT 09. Kemudian juga dari tokoh pemuda yaitu ya pertama ini sahabat kita Bapak Awi, dan kedua Bapak Sipon, dan semuanya masuk Bapak Haji Masud, termasuk juga tokoh masyarakat di RT 09 ini. Amin. 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 Ingin pengetahuan berita? Lihat rakyat mereka, news.com. Sajikan berita, bukan hoax.